Sama antara RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB yang terjalin sejak 2006 nyata berjaya mengeratkan lagi hubungan tiga negara serumpun melalui pertukaran maklumat dan budaya. Ini termasuk melalui penganjuran program MOU Radio Budaya Tiga Serumpun, pusingan kedua yang diadakan di Langkawi yang menyaksikan RTM menjadi tuan rumah. Menerusi MOU tersebut, rakaman berbalas pantun dan rakaman rancangan drama radio telah berjaya dijalankan di samping bertukar-tukar kunjungan yang menyaksikan pengisian pelbagai aktiviti menjurus kepada perkongsian sosio budaya, ekonomi, kesenian dan kebudayaan masing-masing. Pengarah program radio RTM, Dr. Nawiyah Cetlah berkata, pihaknya telah mengadakan perbincangan berkaitan pertukaran program penyiaran, penempatan pegawai serta program-program ilmiah. Ini termasuk seminar, bengkel dan juga latihan di ketiga-tiga stesen penyiaran selain daripada objektif utama acara berbalas pantun. Program utama kita adalah kita membuat rakaman berbalas pantun dan kita kill two birds with one stone, mana kita juga adakan tu di lokasi agar ia merupakan rancangan radio di lokasi bagi host di mana kita mengadakan rancangan tersebut. Dan seterusnya kita telah berjaya melaksanakan, menerbitkan dan merakam rancangan drama. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita pada majlis penutupan program MOU Radio Budaya Tiga Serumpun RTM, RRI, RTB di Langkawi, Kedah semalam. Sementara itu, Ketua Delegasi Radio Republik Indonesia RRI, Haryanto Adi berkata, hubungan negara-negara serumpun harus sentiasa dipertingkat demi menjaga hubungan silaturahim dan menjaga wawasan budaya yang bernilai tinggi. Beliau berpandangan pertemuan yang diadakan secara rutin setiap tahun itu, platform ketiga-tiga stesen radio dapat bertukar-tukar program untuk disampaikan kepada pendengar selain menghidupkan nilai-nilai budaya di Malaysia, Indonesia dan Brunei. Perubahan usia ini kan mereka akan tahu bahwa antara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam adalah negara serumpun yang memiliki akar budaya yang sama. Di samping itu juga memiliki karakter-karakter yang juga sama. Dalam pada itu, menurut Ketua Delegasi Radio Televisyen Brunei RTB, Hasnan Suhairi berkata, pihaknya melihat program tersebut dapat diperluaskan dan perlunya penambahbaikan dari masa ke semasa bukan sahaja dalam menghasilkan program penerbitan, tetapi juga bidang kebudayaan dan pengetahuan. Menarik perhatian kita bila kita diajak menikmati juadah ataupun tradisi budaya masyarakat Langkawi di sini, orang Langkawi di sini, iaitu Brono, Kelabu Brono. Dan ini sesuatu yang kata orang eksotik bagi kita, asing bagi kita. Namun sebagai orang Melayu, kita berusaha untuk mencubanya lah, kata orang mencicip sedikit lah. Alhamdulillah. Delegasi RRI dan RTB berada di negara ini selama 5 hari bermula 9 Jun hingga 13 Jun. Program tersebut akan diteruskan pada pusingan ketiga di Brunei Darussalam, Ogos depan.